dua buah terasi. Ya. Sebagai bakterinya, nano sebagai ya. Air mendidih. Oke. Okay. Ya. Dimatikan apinya. Oke. Okay. Masukkan terasinya dulu, Pak. Oke. Okay. Sekarang dimasukkan pisangnya, Pak, dengan kulit pisangnya. Panasnya. Dah, ditutup, okay. Pak. Tutup ya. Nah, tunggu biarkan sampai tangan kita mampu untuk mengemasnya. Oke, siap. Ini siap. Proses untuk POC bunga dan buah. Siap. Oke. Okay. Kan tinggal remas-remas saja ya. Iya. Oke, dulu remas, terus masukkan galon. Betul. Nah, masuk galon, tambah belumnya. Kemasan, biar terlalu cepat ya. Betul, Pak. Oke, okay. Kita tangan dua. Ini sudah dingin ya. Oke, kita hancurkan, kita lepaskan biar sari-sarinya terlarut. Oke. Ini buah pisang dan nanas. Ini pakai di Dubai. Oke. Ini proses penyaringan, proses pembuatan untuk generatifnya dari kulit pisang, nanas dan terasi. Diremas-remas ya, bahannya pisang, nanas dan juga terasi. Ini tahap selanjutnya akan dimasukkan ke galon. Oke. Bukan nama sirkul. Siap. Iya. Nah, kita masukin telur. Oh, telurnya dulu. Iya. Telur ini bisa. Oke, telurnya 3. Telurnya 3. Butir. Oke. Ya, siap. Oke. Telur bebas ya, Pak ya? Bebas. Oke. Kalau bisa telur cicak. Oh, telur cicak. Oh, oh gitu. Gak bisa, gak bisa. Ton. Oh, gitu ya. Siap. Sekarang saring tuh. Oke, sekarang tinggal dimasukkan nih larutan. Larutan untuk generatif. Ya, untuk generatif. Iya. Ada prosesnya. Buah-buahan ini. Dari pisang. Oke, siap, kita lihat. Oke, ya. Oke. Siap. Oke, kita semuanya. Oke, semuanya ini sekitar 4 liter lah. Oke. Yes. Ini cuma. Nah, ini nanti ditutup. Dikocok-kocok setiap hari. Selama 1 minggu difermentasi. Ini dulu biar nggak bocor. Oh, biar nggak bocor. Ya. Selama 1 minggu proses fermentasinya, setiap pagi gasnya dibuang dan ditutup kembali yang rapat. Ini POC generatif karena lebih dominan ke unsur kulit buah dan buah. Ini akan mempercepat proses pertumbuhan bunga dan dari bakal pentil untuk buah matang akan jauh lebih baik. Demikian. Aplikasi sama ya? Aplikasi sama, kurang lebih 100 mili untuk 10 liter air. Oke, siap. Oke, ya, begitu Bapak Ibu. Siap. Ya. Oke, terima kasih pemirsa. Demikian tadi proses pembuatan POC ya, dengan bahan generatif dengan buah-buahan. Ya. Oke. Ini hari ke-7. Sudah bisa dipakai. Ini masih digoyang-goyang. Ini.
ini yang generatif ya, sudah jadi, baunya juga harum ya, seperti tape ya.